Kita akan menuju ke rangkaian acara. Akan ada ujangan dari Muhyiddin Dahlan. Beliau adalah seorang penulis esai dan cerita, arsiparis partikelir, pustakawan komunitas, dan pegiat literasi. Beliau juga seorang guru utama di program kelas menulis kreatif yang diselenggarakan Radio Buku dan menjadi pembicara penulisan kreatif di berbagai forum di banyak kota di Indonesia dan juga mengelola warung aksi. Kepada Muhyiddin M. Dahlan, dipersilakan. Atas undangannya, hari ini saya berbicara atas nama pengguna IFA. Saya adalah salah satu pengguna IFA yang mungkin sudah lama sekali ya. Dan ketika disebut nama Santos gitu ya, nah itulah sampo-nya ya. Dari dulu saya sering bertatapan muka sejak IFA masih di Patehan Tengah. Teman-teman sekalian, hari ini saya hanya ingin melakukan validasi apakah pengarsip itu masih relevan atau tidak. Sekaligus ini adalah penghormatan kepada pengurus baru, Mbak Sita Dewi dan Mbak Sita Sari dan teman-teman yang lain. Kalau Pak Santos maksudnya sebut. Kalau ini bubar ini yang mungkin yang terakhir. Yang terakhir akan bertahan gitu kan. Sebelum semuanya pergi ya. Saya nyebutnya adalah apakah pengarsip ini dalam lomba 17-an itu adalah posisinya adalah panitia, pemain di garis paling belakang, atau penonton yang bangun kesorean. Posisinya ada di mana gitu. Teman-teman sekalian, hari ini ketika kita membicarakan pengarsipan, kita hadir dengan obrolan tentang munculnya kecerdasan buatan yang luar biasa itu. Hampir semuanya orang ngomong tentang itu. Bukan cuma kita yang ngomong ya, pasar dunia juga meresponnya. Hampir semua perusahaan yang mengelola itu, yang sahamnya ada di New York sana itu naik di atas 200% semuanya. Teknologi yang lain, misal, tapi teknologi yang kecerdasan buatan itu semuanya naik, Google naik, Meta naik, Nasdaq segala macam. Artinya apa? Ini menjadi perbincangan semua orang, bukan cuma kita, perbincangan para ekonom, keyakinan dunia gitu tentang datangnya era baru itu. Dan di sini kita biasanya itu memakai artificial intelligence itu lucu-lucuan kan? Kalau buat apa chat GPT itu kan lucu-lucuan itu. Tapi lama-kelamaan teman-teman sekalian itu sangat serius. Dan saya kira ketika saya mengikuti kemarin pidato kebangsaannya Romo Setio di Santa Dharma, ada dua. Oh, internet ini negatif atau positif? Dan kemarin filosof lebih banyak yang negatifnya. Nah, hari ini saya yang positifnya. Artificial intelligence itu saya kira adalah sahabat. Pokoknya dia sahabat tuh. Ini mirip dengan kata Buya Hamka. Dia menjadi sahabat kalau kita adalah sahabat temannya. Kita bisa di New York itu, kita bisa menemukan orang ahli agama itu bisa di New York, tapi nggak mungkin di Arab Saudi. Tergantung kitanya manggil apa gitu. Nah itu sebetulnya algoritma itu kan. Apa yang kita sukai, nah itu yang akan keluar. Nah disitulah saya kemudian menganggap bahwa itu adalah sahabat kita. Dengan AI, jual buku sastra itu yang ada di Batuhan itu, dia bisa mengurangi 400 ribu. Ini hitung-hitungan perusahaan kecil
UMKM pun enggak, itu miskin yang tak mampu. Jadi uang ratusan ribu itu dia bisa mengurangi 400 ribu itu karena tidak lagi membayar orang yang menggambar. Oh, dia terbantu sekali ya. Buku Aki sekarang Instagramnya itu kan bagus sekali sekarang Instagram isinya itu. Bagaimana dia mengeluarkan ikon Bali lucu kan, kalau Buku Aki itu kan selalu ikon Bali. Kenapa dia apa bandingkan dengan Instagramnya Iva Aki? Kenapa dia bisa rutin mengeluarkan babi itu? Kalau semua koleksi babi itu, babi apa saja, babi yang ngomong, babi apa, punya babi yang pakai topi kayak mafia gitu kan, semua keluar. Itu karena bantuan AI. Jadi dia menggunakan AI itu sebagai sahabatnya dia untuk jualan buku. Misalnya lagi untuk bisa sampul buku untuk e-book misalnya, ya teman-teman kasih tahu semua, orang ke Canva kan. Orang gak butuh lagi mereka yang belajar Corel Draw atau Photoshop. Udah ketinggalan, gak bisa lagi. Jadi si cerdas buatan ini gak lagi mengenal apa yang disebut dengan primbon mood baik dan mood buruk yang kerap melanda para desainer cover legendaris di Yogyakarta. Kan ada istilah dulu, Joyosumoyo itu loh. Joyosumoyo itu kalau dipasang covernya itu bisa ditunda berbulan-bulan itu karena pakai mood. Joyena sama itu. Di sinilah kita bertemu dengan legendaris Om Hari Wahyu. Kan? AI beberapa menit selesai dia pekerjaannya. Jadi tetap sahabat itu. Termasuk saya. Kalau buat draft-draft itu kan semenit dua menit itu kan selesai. 300 kata. Termasuk yang hari ini teman-teman sekalian, saya bertanya 3 hal tentang arsip dan AI menjawabnya dalam 2000 kata. Relevan apa tidak? Dan 2, AI melakukan validasi relevan dengan catatan. Nah itu dia, relevan dengan catatan. Jadi hari ini saya melakukan validasi melalui AI 3 pertanyaan. Pertama, bagaimana nasib pengarsip di era internet? Nasibnya penting, tetap penting, karena informasi yang disimpan dalam format digital, para pengarsip harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan data digital. Ini semuanya jawabannya digital semuanya. Kemudian dia menjadi penting karena ada tantangan dalam preservasi digital. Preservasi digital itu maksudnya itu apa yang dulu kita lakukan naik motor dulu itu Pak Virus. Yang kita ke Kaliurang dulu itu mencari dukun yang bisa memperbaiki harddisk yang rusak. Itu preservasinya. Itu Iva kalau bikin klinik itu mungkin banyak pasiennya. Mereka nggak tahu bagaimana cara memperbaiki harddisk yang 3 tera itu rusak. Bagaimana caranya? Mereka kemana gitu? Nah, kita ke tempat santri kerapia yang bisa memperbaiki itu. Bayangkan kita ke santri kerapia itu, dan tinggalnya di Kaliurang kita kesana. Gitu. Dan alhamdulillah bisa dia selesaikan masalah itu. Gila benar. Nah ini yang disebut mungkin. Ya preservasi digital dan ini nggak ada di ANRI, nggak ada di perpustakaan nasional, nggak ada di mana-mana. Kemungkinan ini IFA penting memperhatikan preservasi digital. Namanya kita sebutnya dukun hardis, dukun hardis. Karena ya mungkin karena kita sudah apa? Sudah langgaran Google Drive mungkin ya, tapi masih ada loh banyak yang pakai harddisk yang fisik itu. Yang berikutnya adalah dia menjadi relevan karena tetap ada disebut dengan manusia tetap hidup dengan indeks dan pencarian. Selama kita masih butuh indeks gitu dan pencarian,
selama itu masuk lewat. Karena itu adalah pekerjaan seorang ahli waris. Maka seorang ahli waris itu memang dia punya kecerdasan untuk mengindeks pengetahuan-pengetahuan, mengindeks saja. Nah, saya punya cerita bagaimana pentingnya indeks itu. Maka saya menghormati betul di buku itu ada indeks itu. Niro Nasuka, mungkin dia nyari pembicara yang lain kali ya, dan nggak ada ini. Saya itu sehari lagi itu loh bedah buku ini. Bukunya tebalnya itu 800 halaman. Gitu. Bagaimana itu bisa dibaca semalam suntuk itu? Mana buku sains lagi kan? Buku filsafat segala macam. Patokan saya apa untuk membaca itu? Ya indeks. Dengan indeks mungkin saya jabarkan siapa saja yang mempengaruhi dia gitu. Lancar aja saya ngomong kan. Padahal rahasia saya itu ada di indeks. Kalau dia dipengaruhi oleh Gunawan Mahal, betul kan? Betul. Dia bilang betul kan? Nah, itu kan saya lihat indeksnya. Karena Gunawan Mahal apa mendapatkan jatah 25 halaman kan? Berarti penting gitu. Nah, tugas mengarsip ke depan adalah yang mengindeks. Yang berikutnya adalah mengelola konten digital atau pergeseran fokus. Bagaimana sih kita mengelola konten digital? Jadi AI ini ngasih itu semua prasarat-prasarat itu untuk kedepannya. Kemudian kolaborasi dan akses bersama ini gak usah diajarin lupa kalau di sini. Artinya ini organik. AI juga melakukan validasi bahwa itu dibutuhkan kolaborasi itu. Tidak ada lagi pusat pengarsipan. Semuanya kolaborasi antara satu dan lainnya. Nah, itu yang bisa membuat dunia pengarsipan ini masih relevan. Kemudian kreativitas dalam pengarsipan digital yang salah satu kata kunci di sini adalah menghidupkan. Nah, itu kan yang dilakukan oleh pendahulu-pendahulu IFA itu kan. Dalam bahasanya Pak Ugahari itu menanam masjid ya, karena dia tanah ya. Ya karena konsepnya Ugahari. Di AI katanya itu adalah menghidupkan kembali. Kemampuan kita menghidupkan kembali arsip itulah yang buat relevan, tujuh gitu. Apa yang membuat pengarsip tidak lagi relevan kalau ada digitalisasi total? Dan ini tidak mungkin. Pasti tidak mungkin. Atau dia akan mati kalau orang-orang sudah melakukan pengelolaan mandiri oleh pengguna. Ini juga mustahil. Karena kita tidak tahu cara mengarsip. Mau contoh, kita belum, bahkan hal-hal paling sederhana barangkali kita tidak lakukan. Misalnya mengisi secara keseluruhan Google Form, Google itu loh, ketika Mbak Sita WhatsApp saya, kan nomornya masih nomor, satu masih nama loh, menyimpannya di Google Drive itu loh, kan saya butuh setengah jam itu untuk Mbak Sita ini Instagramnya apa, nama aslinya siapa, sekolahnya di mana, jalan di mana, itu kan diisi itu. Itu adalah cara kita mengarsip secara sederhana, personal gitu. Kalau belum mampu hanya seperti itu aja, belum bisa, berarti pengarsip belum mati. Artinya orang masih butuh ilmu itu. Atau kemajuan teknologi otomasi. Di sini teman-teman sekalian, pengarsip sangat penting. Maksudnya personal kita sebagai seorang arsiparis itu personalnya bukan kita sebagai ya orang IPA ya, tapi kita masih sebagai personal. Maksudnya gini, kita kan ditentukan oleh algoritma kalau di media sosial beda. Kita tidak otonom menentukan pilihan. Nah, orang yang terlatih punya personal arsip itu, dia tahu itu apa yang saya perlukan gitu.
kadang bermain-main dengan algoritma itu. Karena kalau saya mengetik sekarang, semua nanti algoritma saya harus semua keluar. Saya ingin bermain, saya manipulasi dia gitu. Saya arahkan sini, kesini. Saya menentukan apa yang harus keluar iklan-iklannya. Nah, orang yang punya personalnya dekat dengan arsip dan tanda petik yang sudah mendarah daging gitu kan, dia tahu cara memainkan itu. Dia nggak mungkin, dia nggak mudah dimanipulasi oleh algoritma itu. Kemungkinan Hifa itu tidak mau bermain-main media sosial itu karena takut sama algoritma itu. Karena bahaya sekali, kemarin diulas banyak di sana itu. Di apa? Pidato kebudayaan kemarin itu. Itu ya teman-teman sekalian. Apakah pengarsipan fisik masih relevan? Oh, baik Google maupun GPI itu mengatakan sepakat mereka relevan. Yang fisik ya, dilakukan oleh Kakak Santos ini. Tetap relevan kata dia. Kenapa? Ya kalian bisa lihat bagaimana persidangan dunia kehakiman kita kan. Digital itu gak dipakai teman-teman sekalian. Dia bermakna, punya value kalau dia diucapkan oleh, harus melewati oleh ahli. Digital yang kita anggap dewa-dewa kan, wah itu digital. Di kaki, di pengadilan itu gak dipakai. Dia butuh ahli. Anda bisa bayangkan yang Sambo kemarin itu, kan ada ahlinya tuh. Yang harus menjelaskan isinya itu loh. Baru itu yang dipakai oleh hakim. Bukan yang digital videonya itu gak dipakai. Jadi tetap relevan. Gara-gara itu juga lah kemarin kita heboh secara nasional tentang ijazah asli itu. Padahal sederhana sekali. Nah makanya saya kemudian, apakah betul ijazah kita di sekolah itu masih ada apa enggak? Disimpan oleh negara. Itu ya, bahwa dia tetap yang fisik masih dipakai. Apalagi mahasiswa sejarah masih banyak menerima mahasiswa. Jadi Pak Sita dan Pak Santos, Kak Santos bisa dibilang ya, pasti dia sudah mendadaki dengan fisik. Tetap relevan dia. Betapapun. Karena nanti ada sekalian yang masih muda gitu kan, akan ditugaskan oleh dosen itu melewati sebuah tahapan yang fisik ini, dia akan masih menyuruh mahasiswanya untuk mencari buku-buku yang fisik. Nah, anak saya tadi itu lah disuruh nyari buku Joron Ningrat itu loh, yang buku lama tua gitu, dan harus fisik itu. Nah kalau masih ada dosen yang seperti itu, oh, IFA masih relevan yang fisik. Dengan catatan bahwa harus melewati pintu pendidikan. Karena hanya pendidikan yang bisa memaksa keberlanjutan ini. Kalau enggak ya enggak bisa. Itu ya, itu hal kedua. Saya kemudian nanya kepada AI, apakah kamu punya tips bagaimana agar tidak malas dalam melakukan kerja pengarsipan yang membutuhkan ketekunan dan kesabaran. Saya nggak tahu apa tips yang akan diberikan oleh Kak Santos ya. Tapi AI bilang, buat rencana dan tujuan. Tanpa ada rencana dan tujuan, niscaya kita bisa melakukan pekerjaan ini. Enggak ada tujuannya itu apa? Ada orang sebenarnya nggak ada tujuannya, ya tapi itu kan beyond kan, itu orang-orang di atas sana, udah kan di tingkat atas melakukan sesuatu, walaupun dia nggak tahu tujuannya dilakukan, kalau itu orang nggak usah disebut, bukan orang biasa. Ada orang seperti itu, dia akan melakukan sesuatu pengarsipan ini nggak ada tujuannya, hanya akan dia lakukan aja,
Tetapi bagi teman-teman sekalian, memang kita harus membuat rencana dan tujuan. Sekecil apapun rencana dan tujuan itu. Lalu buat jadwal tetap. Supaya itu kita tetap terlatih itu. Karena betapapun ini aktifan gitu kan, tetap membutuhkan apa? Ada orang yang bekerja di situ. Nah, bagaimana caranya? Ya buat jadwal tetap. Nah, salah satu tokoh yang bisa Anda tiru adalah Pram. Dia ada jadwalnya. Kalau Hatta itu ada jadwal sholat dulu kan, subuh. Kalau Pram enggak, dia langsung masuk jam 7. Jam 7 itu sudah harus membaca koran. Membaca koran aja. Menggunting belum? Jam 8, 7-8 itu makan sarapan. 8 itu bekerja. Banyak cara orang bekerja. Kalau orang kayak Perang, dia bertani. Nanti jam 2 dia akan istirahat, tidur siang. Jam 4 dia akan menggunting yang dia baca. Lalu malam dia akan menempel yang kemarin. Dan disitulah dia menulis surat, menulis esai di situ. Tapi setelah dia menempel yang hari yang kemarin, maka jadilah itu siklus bekerja. Nah, semua orang kan punya siklus bekerja. Jadi teman-teman kalau pingin tetap waras sebagai pengarsip, ya bikin hal seperti yang dilakukan oleh Pram tadi. Pecah tugas menjadi bagian lebih-lebih yang lebih kecil. Jadi ada banyak proyek di situ. Ada proyeknya IPA, ada juga proyek pribadi kecil-kecil gitu. Supaya kita tidak berhenti bekerja. Oh, minggu ini aku menulis esai tentang ini, aku butuh ini. Saya tetap kerja di IPA, mencari yang lain-lain. Dengan seperti itu, kita tidak punya kesempatan untuk menghayal dan dikarungin oleh media sosial. Dikarungin gitu. Kalau udah masuk reels itu, bisa sehari semalam itu nggak bisa keluar. Dan berikan reward pada diri sendiri. Kalau saya sukses, apa rewardnya? Kalau saya jalan-jalan, naik apa? Naik bus, naik kereta keliling Jawa Tengah gitu. Kan ada keretanya di Porto. Naik dari Lempuyangan, turun lagi Lempuyangan. Naik subuh, turun jam 9 malam di Lempuyangan. Dan temukan nilai dalam pekerjaan kita. Ini ngasih value. Lalu bekerja dengan teman. Nah, ini proyek barengan. Cari teman untuk berdua atau bertiga itu mengerjakan apa gitu. Supaya kita kelihatan gak nganggur, bukan nganggur, nganggur itu susah. Supaya kelihatan kita tetap awas gitu, pikiran kita tetap bekerja. Kita tetap awas. Hilangkan gangguan, bayangkan coba. AI ini menyebut hilangkan gangguan. Apa gangguan? Distraksi media sosial. Supaya Anda tetap fokus dan produktif. Lalu gunakan metode Pomodoro ya. Apa namanya? Bekerja istirahat itu. Dan selalu ingatkan diri mengapa kita memulai ini semua. Nah, itu tadi bahwa ini relevan. Kalau saya ditanyakan seperti itu, ya bagi saya penting sekali pekerjaan ini. Kenapa? Karena ya saya besar di sini, saya dikenal di sini, saya hidup di sini, karena itu saya tetap di sini sampai tidak kuat lagi, nah, kan gitu. Jadi cara mengingatkan itu pada diri. Lalu saya bertanya, jika seseorang pengarsip mengalami keputusasaan, fisiknya lemah, nggak ada motivasi sama sekali, dan badannya sudah sangat kronis malasnya, sebaiknya dia harus makan makanan apa dan minum minuman apa? Saya kira AI ini bukan orang kita.
dia belum dibina oleh orang kita. Misalnya buah-buah yang direkomendasikan adalah pisang, apel, jeruk, buah beri. Gak ada misalnya anggur fermentasi misalnya. Gak ada, berarti belum dibina, bukan orang kita. Kacang-kacangan, makan sayur hijau, ikan berlemak, karbo. Ini kayak halo dokter ini. Minuman juga seperti itu. Disuruh minum air putih, teh herbal, jus sayuran, minuman probiotik. Dan ini gak ada rokok, gak ada ya yang keras-keras seperti ini. Kalau di apa dibina oleh Ugo Untoro bedanya sih. Karena belum dibina Ugo Untoro aja ya, nasinya kayak gini. Ini untuk menjaga kesehatan gitu kan. Kalau perang nggak juga seperti ini. Dia ada rokok, terus dia ada apa namanya bawang putih gitu. Minum bawang putih yang kalau kita coba saya nggak sanggup. Hanya dia yang sanggup gitu. Bawang putihnya baunya yang terampun. Kata dia itu supaya tubuh kita di makam katanya bercahaya itu karena katanya bukan karena punya amal yang baik tapi karena bawang putih itu katanya. Karena bawang putih itu maka tubuh kita di kuburan kelihatan bercahaya itu bawang putih itu yang kelihatan. Nggak apa-apa asal itu ya, ternyata dia memberikan hal-hal yang positif gitu buat para pengarsip, makan makanan yang bergizi itu, minum minuman yang bergizi gitu. Itu ya, karena itu butuh, karena kata perang itu harus isinya sport itu loh, dia harus olahraga karena ini jalan panjang gitu. Maka seorang pengarsip itu adalah ya isinya sport, maka ya perlu yang apa makan-makan yang dibina oleh halal dokter ini. Yang terakhir yang saya tanyakan, tolong berikan beberapa doa yang perlu dibaca dan direnungkan seorang pengasih agar ia tetap rajin, ia tetap tekun, ia tetap semangat dan tidak mudah putus asa menjalankan kerja pengasihan, supaya kalau ada masalah tidak bertengkar dalam kantor. Iya, kalau capek itu kan bisa bertengkar loh ya. Ya mending dibawa ke doa. Nah, kata AI, berikut beberapa doa yang bisa dibaca dan direnungkan oleh seorang pengarsip agar tetap rajin, tekun, semangat, tidak putus asa dalam menjalankan tugas pengarsip. Satu, doa untuk semangat dan kekuatan. Ya Allah, berikanlah aku semangat dan kekuatan untuk menjalankan tugas pengarsipan ini dengan sungguh-sungguh. Bantu aku mengatasi tantangan dan menjaga tekadku agar tetap kuat dalam mengatur dan memelihara informasi. Amin. Ya, gambarnya apa? Ini Latin ini. Allah. Gak tahu siapa yang membina ini loh. Ya kok? Kan? AI kan tergantung siapa yang membina. Nah, ada yang membina. Saya lupa masukkan dalam bahasa Sanskrit atau apa Hindu. Lupa saya masukkan itu. Tapi umum aja. Ternyata dia memilih Allah. Dua, doa untuk ketekunan. Ya Tuhan, bantulah aku tetap tekun. Pakai Tuhan. Sopan benar ya. Ya Tuhan, bantulah aku tetap tekun dalam pekerjaan pengasihan ini. Berikan aku ketekunan untuk terus melanjutkan meskipun ada rintangan dan kesulitan. Jadikanlah tugas ini sebagai bentuk ibadahku kepadamu. Tiga, doa untuk kreativitas. Ya Allah, bukakanlah pikiranku untuk berpikir kreatif dalam mengelola aset. Berikan aku wawasan, ide, inovasi, merancang sistem pengarsipan yang efisien dan efektif. Aku percaya kepada Engkau bisa memberikan karunia kepada hamba-hambamu yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Doa keempat, doanya lima ya. Kenapa enggak tujuh tapi lima? Doa untuk
kepatuhan dan kedisiplinan. Ya Rabbi, tunjukkanlah jalan kepada kedisiplinan dan ketertiban. Mesti jalan lurus tentunya. Ya Rabbi, tunjukkanlah jalan kepada kedisiplinan dan ketertiban dalam pengasihan ini. Bantulah aku mengatur waktu dengan bijak dan mematuhi jadwal yang telah aku tetapkan sendiri. Nah, ini agak berat memang ini. Berikan aku kemampuan untuk mengendalikan diri dan berfokus pada tugasnya. Amin. Doa yang terakhir, doa untuk rasa syukur. Ya Allah, aku bersyukur atas kesempatan ini untuk menjadi pengasih. Berikan aku rasa syukur atas pekerjaan ini, karena melalui tugas ini aku dapat memberikan value kepada orang lain dan menjaga informasi berharga. Aku berkomitmen untuk menjalankan dengan sepenuh hati. Sorry, 6 ternyata. Karena ada satu lagi, doa untuk mengatasi kelelahan. Ya Tuhan, bantulah aku mengatasi kelelahan fisik dan mental dalam menjalankan tugas pengasihan ini. Berikan aku istirahat yang cukup dan semangat yang baru setiap hari. Aku percaya Engkau adalah sumber kekuatanku. Terima kasih teman-teman sekalian. Sampai di sini percayalah, artificial intelligence atau si cerdas buatan itu bisa menjadi monster jahat, juga bisa menjadi malaikat yang baik, tergantung kita sebagai manusia. Tapi ingat, kita yang berperan penting dalam hal ini, bukan hal-hal yang lain. Karena mengangkat galon, mencari kabel kantor yang putus, mengurus baktai, kerja bakti kampung, lomba 17-an, dan bersilaturahmi ke studio seniman dan menanyakan kesehatan dan karir terbaru mereka adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya manusiawi. Terima kasih. Assalamualaikum.